Hey, kenal saya? Saya lah Slender Guys yang menolong anda waktu memasak. Tahukah anda peraturan-peraturan keselamatan apabila memasak? Belilah Slender Guys anda. Alat atur, saluran, alat-alat kelengkapan gas dan klip dari penjual gas yang sah. Tukarkan alat atur gas dan saluran jika ianya tidak sempurna, rosak atau bocor. Tentukan jarak di antara silinder gas dan dapur anda. Au! Kurang-kurangnya 1 hingga 1,5 meter jauhnya. Tingkap-tingkap dapur hendaklah sentiasa terbuka untuk mendapat perjalanan udara yang lebih bebas. Majlis api hendaklah dinyalakan terlebih dulu sebelum memasang dapur bukan automatik untuk memasak. Au! Jangan sekali-kali letakkan silinder gas di sebelah dapur arang atau sebarang jenis dapur lain. Di sebelah perakas-perakas elektrik atau dekat dengan punca elektrik. Dan juga, kecilkan api bila memanas. Tentu tak merugikan. Tapi jaga. Au! Baru nak kata, jangan letakkan periuk atau kuali panas di atas silinder gas. Heh, tak tahu undang-undang langsung. Matikan kedua-dua alat kawalan dapur dan alat atur gas apabila selesai digunakan. Jangan gunakan mancis atau sesuatu yang menyala untuk tujuan pemeriksaan. Sebaliknya, gunakan air sabun. Apa lagi, ha? Ya! Op! Jangan baringkan silinder gas anda. Apa ni? Oh, ya! Baru saya ingat. Jangan menyimpan silinder gas anda di dalam tempat yang tertutup dan tidak dimasuki udara. Ikutilah peraturan-peraturan untuk keselamatan anda.